Oh bagus nih pak, asik sekali pak. Ede. Oh nikah kita. Halo, mantap jiwa, gila. Inikah sensasinya naik layangan raksasa. Oh pak presiden woi, ngepot woi. Oh sama dia digas ya, sama dia digas coy. Dan kita sampai di sini teman-teman. Udah pak, nggak bisa kalau di sini pak. Kita bakal berangkat lagi coy. Setusiam. Bagus pak, sini pak. Jangan sampai kenapa pun pak. Nah, jadi ini juga bisa digas teman-teman ya, dengan cara pencet tombol lurus pak. Nah, terus beloknya gimana coy? Oh begini ya beloknya ya. Widih, pak beri nyemplung. Yaelah. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden berbagi lagu untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Ini domba ngapain pada depan kita pak? Yaelah. Di video kali ini teman-teman kita bakal bikin layangan raksasa pak. Ede, yang nantinya teman-teman layangan raksasa ini kita bakal naikin pak presiden. Jadi kita bisa terbang gitu pak. Mantap juga pak. Nah asik ya pak. Gimana sensasinya pak naik layangan raksasa ya teman-teman ya. Sini pak. Layangan raksasa teman-teman, di sini ada cara bikinnya. Nah Naizo ya, ini untuk bikin yang sebelah kiri, ini untuk bikin yang sebelah kanan, wingnya, sayapnya, dan ini untuk scaffoldingnya pak. Ini untuk pegangannya presiden, pakai kulit ya pak. Pakai kulit ya, pakai leather kayak begini teman-teman. Terus dikasih stick ya. Kalau yang ini ada ingot, disun kayak begini. Terus untuk yang sebelah kanan, resepnya agak kebalikan dengan yang sebelah kiri teman-teman. Gitu. Nah pak, dibikin pak, dibikin apa presiden ya. Dibikin di sini ada Naizo ya. Kita ambil dulu leathernya dan kita bakal bikin di sini coy. Nah bikin seperti ini dulu teman-teman. Terus kita kasih stick ya. Oke siap. Jadi pak yang sebelah kiri pak. Nah yang sebelah kiri udah jadi. Kita bakal bikin yang sebelah kanan coy. Nah yang sebelah kanan begini kah. Oke Naizo ya, yang sebelah kanan begini. Terus pegangannya juga kita bikin teman-teman. Pegangannya cara bikinnya kayak begini ya. Oke Naizo pak, scaffolding siap. Selanjutnya kita jajarin teman-teman. Yang sebelah kanan di kanan, yang sebelah kiri di kiri coy. Edeh jadi pak, namanya hang glider. Ini pak layangan raksasa pak presiden. Mantap jiwa. Ini kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu bosku. Set. Oke nice. Go pak. Berangkat pak presiden. Nah coba kita pasang ya. Set. Siap. Tunggu pak. Tunggu aba-aba saya pak presiden ya. Sebelum kita berangkat naik layangan raksasa ini teman-teman, ada bagian kalian subscribe dan juga like teman-teman ya. Woi saya berangkat woi. Karena semua itu gratis teman-teman. Oke subscribe juga channelnya pak presiden. Nama channelnya presiden. Nyangkut coy. Presiden gaming. Siap. Waduh, padahal tadi saya sekedar loncat pak presiden, langsung berangkat. Bayangin kocak dah. Waduh. Oh bagus nih pak, asik sekali pak. Ede. Oh nikah kita. Halo, mantap jiwa, gila. Inikah sensasinya naik layangan raksasa. Oh pak presiden woi, ngepot woi. Oh sama dia digas ya, sama dia digas coy. Dan kita sampai di sini teman-teman. Udah pak, nggak bisa kalau di sini pak. Udah nggak bisa ya teman-teman ya. Dan kita mesti cari jalan lagi pak. Cari jalan lagi pak, sini pak. Nah, sini ya presiden, kita mesti ke atas dulu pak. Ke atas dulu pak, harusnya dari pegunungan. Iya pak, makanya pak, ikutin saya pak presiden. Kita bakal ke pegunungan pak. Nah, ini bagian pegunungan. Dan ini cukup tinggi kah? Cukup tinggi kayaknya ya. Kita berangkat dari mana presiden ya? Go. Iya pak, sabar pak. Kita pilih tempat dulu pak. Dari sini ya teman-teman ya. Kita bakal berangkat lagi coy. Setusiam. Bagus pak, sini pak. Jangan sampai kenapa pak. Nah jadi ini juga bisa digas teman-teman ya, dengan cara pencet tombol lurus pak. Nah terus beloknya gimana coy? Oh begini ya beloknya ya. Widih. Pak presiden nyemplung. Yaelah. Basah itu pak. Oh my god pak presiden. Basah itu pak presiden itu. Gak bisa terbang nanti kamu pak. Hiu darat. Gak ada pak hiu darat pak. Yang ada buaya darat pak. Kocak dah pak presiden dah. Masa ada hiu darat katanya. Sini pak. Kita coba bakal cari yang tempat tinggi ya. Oh gunung itu pak. Gunung itu pak presiden. Nah coba kita ke gunung itu pak presiden. Baru kita terbang. Panjat dulu. Iya pak panjat dulu pak. Nah ini kan tempat kita yang tadi pak. Ini tempat kita yang tadi. Ya elah, kita malah balik lagi teman-teman. Tuh kan ada jasnya. Nah tadi kita gak sengaja ya, gak sengaja langsung berangkat coy. Harusnya dari sini pak. Nah ini makin tinggi makin bagus saudara-saudara. Set oke. Oh tunggu. Tunggu. Kita mesti bikin jalan coy. Set oke nice. Dan ini begini set oke siap. Ini begini dan ini begini. Dan udah sampai atas pak presiden. Mantap jiwa. Dan ternyata di sini banyak babi coy. Bayangin. Mantap jiwa. Saya bakal berangkat dari sini ya teman-teman ya. Berangkat pak presiden ya. 1 2 3 go. Wede. Tunggu sekian.
Presiden. Mantap jiwa, Pak. Kakinya kamu kok begitu, Pak? Kakinya kamu kok begitu, Pak? Ya elah, Pak Presiden dah. Kayak lari-lari begitu, Pak, kakinya kamu, Pak. Aman tuh. Gak tahu, Pak. Kakinya kamu kayak lari-lari begitu, Pak Presiden. Oke ya. Bisa kita dash juga, teman-teman, dengan cara pencet tombol lari ya. Mantap jiwa. Pak Presiden jago banget deh. Kita kamu jago banget, Pak. Kamu nyalip gimana caranya, Pak? Wih, tuh. Mantap jiwa kakinya, Pak Presiden loh. Oke ya, kita melewati hutan, coy. Sini, Pak. Kita bakal ngelewatin sungai ini, Pak. Mantap jiwa. Rahasia katanya. Ya elah, Pak Presiden dah. Main rahasia dah. Tuh. Dia bisa nyalip, coy. Bayangin. Kok saya gak bisa, coy? Gimana caranya, Pak? Presiden, Pak Presiden. Kasih tahu dong, Pak. Nah. Oke ya, dan jalan buntu, saudara-saudara. Oke, Naizo. Jalan buntu, bosku. Oh, enggak. Masih bisa. Masih bisa, dan Pak Presiden nyemplung. Tunggu. Saya gak mau nyemplung. Saya bakal mendarat di sini aja, coy. Wede. Mendarat dengan sukses, Naizo. Nah, jangan lupa kalian kasih nilai. Berapa nilai dari layangan ini, teman-teman? Saya udah tenggelam. Pak Presiden, Pak Presiden. 2 hours later. Pak, gimana kalau kita balapan, Pak Presiden? Ide. Jadi siapa yang jatuh duluan, Pak? Itu yang kalah, Pak Presiden. Pokoknya kita yang paling jauh yang menang ya. Dan yang jatuh duluan yang kalah, Pak Presiden. Tapi kita gak bakal gunain yang hang glider yang biasa ya. Kita bakal gunain yang ini, coy. Nah, advance hang glider. Mantap jiwa. Ini warnanya silver, teman-teman. Dan ini katanya lebih cepet jatuhnya, Pak. Dan lebih kenceng, Pak, jalannya, Pak. Ide. Mantap jiwa pokoknya ya. Kita bakal cobain, teman-teman. Dan jangan lupa kalian komentar di bawah. Siapa yang bakal memenangkan lomba ini, guys. Ide yang pastinya Teguh Sugianto ya. Ayo, Pak, mulai, Pak. Nah, kita mesti naik dulu, Pak. Naik dulu ya, teman-teman ya. Ya elah, sini, Pak. Sini, Pak. Belum tentu. Enggak, Pak, kamu bego biasanya, Pak. Kalau lomba kayak gini, Pak. Sini, Pak. Naik dulu, Pak. Nah, oke. Nice. Oh, tunggu. Ini saya ambil dulu, teman-teman. Saya bakal paling tinggi, coy. Siap. Lihat aja nanti. Oke, bodo amat dah. Nah, udah, Pak, jangan tinggi-tinggi, Pak. Curang kamu, Pak. Apa? Dimulai, Pak. Oke. Tinggi banget kamu, Pak. Gak boleh, Pak. Curang kamu. Enggak kok curang, Pak Presiden. Kamu tinggi satu blok daripada saya. Kocak dah, Pak Presiden. Dah, Pak, dihancurin, Pak. Nah, dihancurin dulu, Pak Presiden. Dan kita bakal mulai perlombaan ini, teman-teman. Wede, kita ada di gunung ya. Udah hampir setinggi awan, coy. Bayangin. Oke, nice ya. Mulai, Pak, ya. Saya bakal hitung, Pak, seperti biasanya ya. 1, 2, 3. Wow, lebih kenceng yang ini, Pak Presiden. Mantap jiwa, gila. Nah, ini siapa yang lebih jauh terbangnya, teman-teman? Mau nyalip nih. Gak mau. Kakinya, Pak Presiden, lu. Bisa kayak begitu. Kayak orang mau renang, Pak. Lurus, Pak. Lurus aja, Pak Presiden. Kemana, oi? Lurus aja, Presiden. Nah, lurus dulu ya. Lurus dulu, teman-teman. Kita ngelewati hutan. Dan siapa yang jatuh duluan, itulah yang kalah. Coba saya lihat, Pak Presiden. Oh, masih ada dia. Masih ada, saudara-saudara. Set. Oh, begini, coy. Oke. Awas. Awas teguh. Banyak pepohonan. No. Wah, ini kenceng banget, Pak. Ini lebih kenceng ya, teman-teman ya. Oke, siap. Nice. Teguh Sugianto gak mau kalah, coy. Wey, kita harus sampai di apa ini? Oh, banyak kuda ya. Di plane, Pak, ada juga ya. Nah, ada pumpkin juga itu. Terus kita bakal ke sini, teman-teman. Oh, mau habis, Pak. Punya saya mau habis, Pak Presiden. No. Punya Pak Presiden masih ada, Kak. Oke ya, Teguh Sugianto menyusuri. Oh, itu Pak Presiden tuh. Itu Pak Presiden tuh. Pak Presiden. Dan no! Saya jatuh duluan. Bayangin, kocak dah. Ya elah. Aman. Pak Presiden menang, coy. Waduh. Gimana ceritanya juga? Enggak, Pak, kamu curang tadi, Pak. Kamu tadi diem di suatu pohon kayaknya, Pak. Istirahat bentar kamu. Dan ternyata pemenangnya Pak Presiden. Bayangin dah. Kita sekali lagi gak, Pak? Gimana, Pak? Sekali lagi, Pak Presiden. Kita bakal berangkat di tempat yang cukup rendah, Pak. Oke ya, Pak ya. Kita bakal terbang di tempat yang ini, Pak. Kita bakal terbang tinggi. Oh, gak bisa kayaknya, Pak. Gak bisa, Pak. Kita mesti tempat yang lebih tinggi, Pak. A few moments later. Kalau begitu di sini aja, Pak Presiden. Ini udah agak tinggi ya. Udah agak tinggi, coy. Tingginya dikit aja ya. Nah. Oh, gitu ya, Pak ya. Ini aja. Oh iya, betul, Pak. Nah, di atas pohon, Pak. Sini, Pak. Di atas pohon, bosku. Nah, di atas pohon sini ya. Oke, nice. Idenya Pak Presiden mantap juga. Oh, tunggu. Kalau begitu kita lewat sini aja ya. Lewat sini, bosku. Set. TP sini, Pak. TP sini, Pak Presiden. Oke ya. Udah lumayan tinggi, teman-teman. Lumayan ya. Kali ini Teguh Sugianto gak mau kalah ya. Pertandingan kedua. Mulai, Pak ya. 1, 2, 3. Berangkat, Pak Presiden. Nah, berangkat. Set. Oke ya, teman-teman ya. Teguh Sugianto berangkat, saudara-saudara. Kali ini Pak Presiden di depan ya. Lebih baik Pak Presiden di depan. Jadi saya bisa lihat Pak Presiden curang atau enggak, coy. Nah, dia bisa gitu loh.
Oke. Kok punya saya kendor, Pak? No. Kendor, coy. Oke. Lah nyemplung, coy. Ya elah, Teguh Sugiyarto tenggelam, coy. Bayangin, kocak dah. Waduh, kamu jago banget, Pak. Gimana caranya, Pak? Ede, Pak Presiden, coy. Bilo, di mana kamu, Pak? Tunggu, Pak. Yang tadi salah teknis itu, Pak. Saya nubruk soalnya, Pak Presiden. Kocak dah. Oke ya teman-teman ya, mungkin sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. Sudah setemen, bye.